aku besok berangkat ke Jepang, besok malam berangkat ke Jepang, jadi besok terakhir kerja tahun ini, berangkat dulu liburan. Berapa gitu. Hari? Sebenernya? Aku ada 10 hari. Apa sih mau dilihat di Jepang mungkin? Apa pengen ke Disneyland? Biasanya kan gitu kan? Saya ngikutin harga tiket aja mas. Jadi tahun kemarin udah Eropa, ya tahun ini udah Jepang aja. Uang mah ada, tapi kan masa uang yang ada buat dihabisin buat liburan. Kan saya kepala keluarga sekarang ini, jadi harus ada uang liburan, uang kehidupan sehari-hari, gaji karyawan gitu. Jadi ya itu udah ada posko-posko. Udah ada destinasinya mau kemana ke apa? Destinasinya mungkin kemana? Ya tahu, Wenda semua yang ngatur, gue mah belum, nggak paham. Gue pokoknya bayar doang. Gitu.